Halo, selamat datang kembali Sobat Blogger. Bersama saya Timon Adioso. Pada kali ini saya akan membuatkan sebuah tutorial bagaimana caranya submit artikel ke webmaster tool yang terbaru, yang sistem beta kalau nggak salah. Ya, jadi teman-teman supaya artikel kita cepat terindeks oleh Google. Jadi kita harus melakukan fetch as Google. Jadi kalau teknik yang baru seperti ini teman-teman. Ini saya sudah siapkan ini salah satu artikel. Ini belum saya publish, jadi teman-teman bisa bisa lihat. Ini adalah salah satu artikel saya tentang mobil. Ini akan coba saya posting dan saya akan daftarkan Webmaster Tool. Webmaster Tool, teman-teman silahkan ketikkan kata kunci Webmaster Tool. Jadi kalau teman-teman belum didaftarkan Webmaster Tool, pasti belum terdaftar nih. Jadi ada caranya, cara daftar Webmaster Tool. Silahkan lihat video saya sebelumnya. Silahkan masuk ke Webmaster Tool di Google, ketikkan seperti ini. Kita akan masuk. Oh, internetnya ternyata belum connect. Masuk ke Webmaster Tool. Ya, seperti ini teman-teman. Klik mulai sekarang. Ini dia teman-teman, tampilannya seperti ini, Webmaster Tool yang baru, sistem beta teman-teman kalau ada yang belum pernah menggunakannya. Jadi, kita akan posting satu artikel. Ini seperti kebiasaan saya selalu jadwal artikel saya, tambahkan 1 menit 48. Publish. Nah, nanti akan saya daftarkan ke Webmaster Tool. Ini situsnya di sini, teman-teman. Jadi tampilannya seperti ini, situsnya di sini. Situsnya di sini. Oke. Nah, ini sudah terpublish, teman-teman. Kita akan lihat artikel saya. Ini cara bisnis rental mobil ke perusahaan untuk pemula. Nah, jadi teman-teman silahkan klik linknya. Buka linknya, kontrol copy, ini di copy linknya, masukkan ke paling atas ini teman-teman, masukkan, ya, enter. Nah, ini proses pengindekan ini sedikit lama, nah, tapi ini kebetulan cepat teman-teman untuk proses pengindekan. Nah, untuk artikel baru biasanya akan seperti ini, URL tidak ada di Google, nah, akan seperti ini. Prosesnya setelah seperti ini, setelah dicek seperti ini, teman-teman minta pengindekan di ujung ini, jangan lupa klik. Nah, ini prosesnya sedikit lama biasanya, beberapa menit. Jadi teman-teman harus bersabar, jangan dibatalkan, karena proses pengindekan seperti ini cukup satu kali saja, teman-teman tidak perlu diulang-ulang. Jadi kalau kalau seumpamanya artikel baru itu akan seperti ini, tapi nanti kalau kita akan coba pada artikel lama tampilannya seperti apa kalau seumpamanya kita set konsol yang baru ini. Ini sistemnya, kalau yang lama nanti akan saya perlihatkan tampilan yang lama, ini tampilan yang baru. Nah, ini prosesnya lumayan lama teman-teman. Nah, jadi harap bersabar supaya artikel kita cepat ke indeks. Ini kalau belum ke indeks, iklannya nih nggak muncul nih teman-teman nih, kayak gini nih. Nih iklannya blank blank blank, nggak ada iklan nih. Dan mungkin kalau kita cek di Google pun belum tampil. Dengan kata kunci judul, kita pakai judulnya. Nah, belum tampil. mastimon.com belum tampil. Nah, mastimon.com belum tampil. Tapi, nah ini masih proses ini teman-teman. Jadi harap bersabar. Jangan dibatalkan. Harap bersabar. Nanti kalau seumpamanya dia sudah kedeteksi teman-teman, ini dengan kata kunci panjang seperti ini, seharusnya ada di halaman 1 Google. Seharusnya sudah ada di halaman 1 Google, paling enggak di halaman 2, halaman 3. Seperti itu. Nah, ini sudah crawlnya sudah selesai, tinggal klik OK. Ya, klik OK. Ini sudah selesai, nggak usah dianu. Kalau seumpamanya kita cek nanti, kita cek beberapa menit ke depan. Nah, ini belum ada. Nah, blognya Mas Timon belum ada. Jadi posisinya untuk kita cek yang lain. Seumpamanya kita cek yang lain. Ini teman-teman, salah satu kita mau cek yang lain. Cek yang ini tampilannya seperti apa kalau sudah terindeks ini. Nah, seperti ini teman-teman, kalau sudah terindeks
akan tampilannya akan seperti ini, ada centeng warna hijau seperti ini. Kalau versi lama, teman-teman cek ke bawah, set. Nih buka versi lama. Nah, tampilan versi lama seperti ini, teman-teman. Tampilan versi lama seperti ini. Jadi beda kan Face as Google di sini arahnya nih, Face as Google. Tapi kalau versi ini gunakan Search Console baru, itu tadi tampilannya seperti itu. Oke, teman-teman. Kita cek lagi coba. Apa sudah di halaman pertama Google? Belum. Kita hapus yang pemulanya, biasanya mempengaruhi. Untuk pemula, oke. Jurnal-jurnal kasus biasanya ini butuh beberapa menit, teman-teman. Dia nggak hitungan detik, ini kan hitungan detik. Nah, ini teman-teman. Rental mobil di pack 3. Jadi kalau baru posting itu nggak langsung di pack 1, pack 2, nggak. Ini biasanya di pack 3, pack berapa, nanti pelan-pelan dia akan naik, teman-teman. Dia akan naik. Yang penting sudah kedeteksi oleh set console. Oke, itu saja teman-teman untuk cara daftar artikel di set console yang baru supaya teman-teman nggak salah. Jadi tadi sudah saya kasih tahu caranya. Masukkan link di sini, enter, nanti akan tampil seperti itu. Silakan teman-teman coba supaya artikel teman-teman cepat keindeks. Itu saja video dari saya, sederhana. Semoga bermanfaat. Jangan lupa ngopi teman-teman supaya ngeblognya semakin semangat.